Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memberi waktu sepekan untuk menyiapkan jalur alternatif kepada pihak kontraktor proyek pembangunan Jembatan Wonokerto yang terkesan lambat. Dalam sidak Gubernur Jawa Tengah tersebut sempat diwarnai adu argumen antara petugas yang diduga dari Balai Besar Penggunaan Jalan Nasional dengan pihak pembangunan jalan tol Semarang Demak. Adu argumen tersebut sempat membuat Ganjar kesal dan meminta salah satu petugas tersebut untuk menyingkir. Di tengah-tengah sidak yang dilakukan di Jembatan Wonokerto, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sempat dibuat kesal dengan seorang petugas yang diduga pihak Balai Besar Penggunaan Jalan Nasional atau BBPJN dengan petugas pihak PTPP Semarang Demak. Bahkan Gubernur Jawa Tengah sempat meminta petugas tersebut untuk menyingkir karena dianggap terus menyela pembicaraannya. Banyaknya komplain dari masyarakat terkait kemacetan yang diakibatkan pembangunan jembatan Wonokerto di Jalan Pantura Semarang Demak sejak 3 bulan terakhir membuat Ganjar Pranowo mempertanyakan kendala yang dihadapi pihak kontraktor. Selain itu, orang nomor satu di Jawa Tengah tersebut mendesak agar dilakukan percepatan proses penggunaan jalan alternatif dalam waktu sepekan. Sama sebenarnya sudah ada jalan otomatis yang tinggal. Maka tolnya ada yang kita buka, yang tadi kita lewati. Dan itu akan kita buka untuk mengurai. Maka yang di sana beberapa yang kita teknis, bisa memang segera selesaikan. Sementara itu, proyek manajer PT Bukata selaku kontraktor pembangunan Jembatan Wonokerto, Farizal mengaku pembangunan dilakukan sudah sesuai dengan jadwal. Namun pihak Kementerian PUPR meminta agar jembatan tersebut dapat digunakan sebelum libur Natal dan Tahun Baru. Farizal menambahkan, tanpa mengurangi kualitas konstruksi, pihaknya mengganti mutu beton 10 tingkat lebih tinggi. Hal tersebut membuat kenaikan biaya mencapai 60% dari rencana awal. Jadi kegiatan itu kan selesai di April, tanggal 15 April kontraknya. Tapi permintaan PUPR agar kontraknya bisa digunakan, jadi kami mempercepat. Seperti itu kita yang awalnya menggunakan studio dulu, sekarang kita akan menggunakan cempat dulu. Jadi waktunya sudah bisa diperlukan hari, kami kesempatan untuk biasa ini. Semua segala ini. Makanya tadi kami cek bisa digunakan. Nanti kan pasti dapat bisa menerima terkait dampak pembangunan jembatan Wonokerto yang juga berimbas pada kerusakan jalan kabupaten dan desa, pihak kontraktor akan segera melakukan identifikasi dan juga koordinasi dengan pihak PUPR untuk dilakukan perbaikan. Untuk saat ini, pembangunan dipercepat pada sisi kanan jembatan untuk menyiapkan jalur cepat yang rencananya akan difungsikan pada akhir bulan ini. Dari Bawah Suara TV.